Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah dapat sama-sama sekali lagi untuk kita berbengkel pada malam ini untuk kita sembang-sembang, kita bincang-bincang tentang tajuk yang terakhir bagi tajuk 15 iaitu daripada bab 10 tingkatan 5 iaitu 10.5 iaitu wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Baik. Syukur alhamdulillah cikgu diberikan ruang dan peluang juga pada malam ini walaupun dengan kesibukan memang banyak sangat kerja kekangan okey yang dihadapi. Terima kasih Ismail Faizil, saya Ismail Faizil. Terima kasih Ismail Faizil sentiasa menemani cikgu ya. Alright, terima kasih Deepa, terima kasih Divya, Ibrani Muti, baik para pelajar sekalian. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita sembang-sembang, kita bincang-bincang dan mohon kepada para pelajar supaya sediakan sediakan kuteks di hadapan awak kuteks pada muka surat 242 hingga 245 untuk kita bincangkan tajuk ini semoga perkongsian kita nanti bermanfaat. Dan kalau pelajar ada buku Mentor Books, boleh tengok muka surat 111 hingga 112 111 hingga 112. Baik, terima kasih pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu. Baik, kepada para pelajar sekalian, alhamdulillah cikgu pada malam ini ditemani oleh Sofia dan Daniel setia menemani cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan. Cikgu sangat-sangat hargai. Baik, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadirkan kepada okay, Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, sekian muslimin dan muslimat, guru-guru dan diri kita insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kepada para pelajar sekalian, okey, ini channel YouTube cikgu. Yang belum subscribe boleh subscribe dan boleh dapatkan lagu dan sebagainya insyaallah So nanti insyaallah ini buat sesi kita untuk tingkatan 5 topik yang terakhir dan lepas ni cikgu akan mula cikgu akan mula fokus kepada soalan latitubi latitubi untuk soalan fokus SPM tahun 2021 cikgu cuba setkan sebanyak 60 soalan 60 soalan kita akan susun sehinggalah SPM nanti kita cuba buat seberapa banyak. Terima kasih Zam Javid. Baik. Alright, ini tuition online kita yang diinspirasikan oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasarah. Baik, kepada para pelajar sekalian ini rujukan utama kita, tengok buku teks awak muka surat 242 hingga 245 dan buku buku Mentor Books pada muka surat 111 hingga 112. Okey. Baik. So seperti mana kita mesti maklum kita topik yang terakhir, tajuk yang terakhir pelajar sekalian, tajuk yang terakhir iaitu tajuk 15 iaitu bab 9 dan bab 10. Pasti akan keluar satu soalan dalam SPM. Pasti akan keluar satu soalan daripada tajuk 15 ini iaitu daripada sama ada bab 9 ataupun bab 10. Okey? Sebab apa pelajar sekalian? Kalau pelajar perasan daripada bab 9 dan bab 10 dia ada yang berkaitan. Ada yang berkaitan contohnya OIC ada dekat bab 9. Juga ada sedikit pada bab 10. Contohnya ada bagi ASEAN. ASEAN ada pada bab 9. Juga ada pada bab 10 sedikit. Dia campur-campur kan. Masalah pelarian pelarian parti ada pada bab 9 juga ada pada bab 10 dia ada hubung kait di situ pelajar sekalian dia ada hubung kait di situ tentang alam sekitar pun ada juga pada bab 9 ada hubung kait juga so dia akan ada hubung kait di situ nanti kita akan tengok sama-sama baik kepada para pelajar sekalian okey ini contoh kalau pelajar mempunyai Mentor Books kita tengok macam mana para pelajar cikgu buat contoh komunikasi komuniti ASEAN, pelajar tengok dia kelas Kuala Lumpur, tumpukan ekonomi, komuniti keamanan kan. So jawapan pada Mentor Books tu pun dah siap dan untuk pengetahuan pelajar sekalian, cikgu tengah usahakan untuk awak satu modul yang mudah saja, kalau 3.5, 10 muka surat saja. Okay, nota macam ni sampai sama cuma cikgu tambah baik sikit supaya pelajar nampak nanti di atas tu ada soalan fakta, di bawah tu dia ada soalan keban. Dan di bawah tu ada nota. Nanti nak ulang kaji senang saja. Okay. Nak macam mana nanti cikgu tunjukkan. Cikgu buat awak buat dulu. Nanti insyaAllah dalam minggu ni cikgu siapkan dalam 4.5. Minggu depan cikgu siapkan tingkatan 4. Alhamdulillah cikgu dah tengah proses ni. Okay, insyaAllah nanti cikgu kongsikan. Siapa nak belajar dengan cikgu boleh nanti cikgu kongsikan Baik. Seterusnya para pelajar sekalian. Okay, ini contohan. Kalau kita tengok di bawah tu sekali kan.
flashback 10.5 ya, kalau pelajar tengok flashback buku mentor book cikgu ya, flashback muka surat 112 tu kan, ada komuniti Asia, keselamatan makanan, alam sekitar, zon bebas nuklear, kerelevanan organisasi antarabangsa, hak asasi kan. Pada itu pun sebenarnya kita dah dapat 6 isi, 6 markah dah pelajar sekalian. So kita faham kat situ ya. Baik, kepada para pelajar sekalian ya. So kita nak pergi terus kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu 10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan, di mana kita akan membincangkan, menghuraikan wawasan Malaysia menuju masa hadapan dan menghuraikan sikap kerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia ya. Baik, para pelajar sekalian. Okey, kita tengok soalan cikgu yang pertama ya. Okey, dah. Alright, ini contoh ya, kita nak bincangkan ya tentang maksud wawasan masa hadapan ya. Wawasan masa hadapan. Okey, iaitu apa itu maksud wawasan masa hadapan, itu strategi jangka panjang, okey, perancangan jangka panjang yang akan dijadikan sebagai panduan, okey, untuk kita merancang, okey, untuk kita merancang pembangunan ya. Itu maksud dia. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Rohaiza join sekali ya. So, rasa Cikgu Rohaiza pun dah ada tajuk akhir bab 10. Terima kasih ya. Okey, cikgu ulang balik ya, wawasan masa hadapan iaitu strategi jangka panjang yang akan dijadikan sebagai panduan dalam kita merancang merancang pembangunan kan, macam mana kita nak susun dasar untuk pembangunan, itu maksud dia. Baik. Okey, seterusnya para pelajar sekalian. Kita nak main teka gambar pelajar sekalian. Okey, so pelajar-pelajar, yang ni cikgu nak merangsang ini adalah bentuk stimulus yang dapat merangsang minda pelajar. Okey, macam mana kita mencari kata kunci ataupun kita buat big picture, gambaran keseluruhan dekat sesuatu tajuk. Ya, cikgu tak nak cerita satu-satu sebab pelajar dah ada buku teks. So bagaimana cikgu nak merangsang awak melalui gambar dan bagaimana kita nak membuat gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk itu. Dan nanti pelajar sekalian, kita akan buat latihan Sokratin. Dan tahniah pelajar sekalian, cikgu tengok tadi, cikgu tak bagi tahu pun bab 10 cikgu dah masuk 10.5, tetapi ada pelajar dah jawab dan ada pelajar yang betul semua. Wow, hebatnya pelajar tu. Nanti kita tengok sekejap lagi. Baik, kepada para pelajar sekalian, jom kita jawab soalan ini. Okey, pelajar sekalian, senang je, ada satu gambar saja ya. Apakah pelajar faham tentang gambar yang pertama? Silakan para pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham ya tentang gambar yang pertama? Silakan pelajar sekalian. Okey, mohon respon daripada pelajar kalau pelajar nak tengok ya. Kalau dalam buku teks kita pada muka surat 142. Okey, 242. Silakan pelajar sekalian. Okey, community ASEAN. Itu Amir Faizil lah, kreatif dia. Tapi kok om pula community ASEAN ya. Okey. Apakah yang dimaksudkan? Apa awak faham dengan community ASEAN? Kenapa perlunya community, satu gabungan community kerjasama ASEAN? Kenapa pentingnya pelajar sekalian? So, saya nak mohon respon. Kita bersoal jawab melalui ini pelajar sekalian. Apa pentingnya community ASEAN? Silakan pelajar sekalian ya. Kita pun dah belajar sebelum ni kan, ASEAN tu terdiri daripada 10 buah negara kan. Asalnya yang diasaskan oleh, asalnya sejarahnya daripada 5 buah negara sahaja ya. So apa pentingnya kita ada community ataupun kerjasama? Okey, silakan. Kita nak tengok jawapan. Integrasi tu lebih kurang bekerjasama antara negara maksudnya iman nafisa, kerjasama antara negara lain. Itu negara apa? Negara ASEAN lah negara Asia Tenggara. Kukuhkan hubungan negara jiran ya. Sofia get ready untuk lepas ini untuk Sofia terangkan apa yang berkaitan dengan community ASEAN. Boleh Sofia ? Okey, bantu rakan-rakan sekejap lagi. Kita tengok dulu jawapan pada Zan Javid kata pertumbuhan ekonomi bagus, kekalkan. Sebab apa kita perlu, macam contoh di taman kan, kita ada community. Okey, community taman. Kenapa ada macam kesatuan? Kesatuan di situ. Untuk apa? Kan, contoh di taman kan. Kita itu je analogi yang paling mudah. Untuk apa? Keselamatan kan. Okey, untuk nak majukan ekonomi, kita bekerja sama-sama, eratkan hubungan. Itu maksud dia ya. So alhamdulillah selesaikan konflik secara damai, bagus. Okey, mungkin Sofia boleh bantu rakan-rakan. Sofia, jawapan dia community ASEAN ya. Okey, dia untuk apa dia Sofia? Untuk melangkah strategik dan bersifat pandang ke hadapan.
Ya, lagi? Selain benda tu? Fokus pertumbuhan ekonomi. Okey, dia fokus kepada ekonomi. Lagi? Jaga keselamatan. Okey, tentang dia fokus kepada keselamatan. Lagi? Dan integrasi negara anggota. Okay, integrasi kerjasama kan. So jangan cikgu baca DIPA, jawapan DIPA. Langkah menyeluruh, strategik dan bersifat pandang ke hadapan. Okey, lagi selain bantu Sofia, boleh bantu rakan-rakan yang lain? Untuk pada lagi, selain pada keselamatan, selain daripada nak majukan ekonomi, asalnya pelajar sekalian nampak kan? Yang paling mudah sekali pelajar ingat, keselamatan, majukan ekonomi. Itu paling senang sekali. Lagi, selain pada Sofia? Integrasi negara anggota. Integrasi itu maksudnya kerjasama kan? Lagi Sofia? Ada lagi tak? Lagi tak? Kita nak menyelesaikan konflik masalah secara damai kan? Maksudnya secara perbincangan, rundingan. Itu maksud dia. Ini contoh para pelajar sekalian. So terima kasih pelajar yang respon. So cikgu rumuskan di sini. Ini saja pelajar sekalian. Bagaimana kita nak buat big picture gambaran keseluruhan tentang komuniti ASEAN, iaitu satu perancangan pandang ke hadapan, satu perancangan, okey, pandang ke hadapan. Kita buat ayat mudah aja, pandang ke hadapan, di mana komuniti ini berhasrat untuk fokus kepada ekonomi, okey, negara-negara ASEAN, yang 10 negara ASEAN itu, untuk apa dia? Memajukan ekonomi, untuk jaga keselamatan dan wujudkan kerjasama, mewujudkan kerjasama antara negara ASEAN. So kata kuncinya pelajar sekalian, kata kunci yang mudahnya ialah nak wujudkan kerjasama negara ASEAN, nak okay, membantu dari segi ekonomi, nak membantu untuk jaga keselamatan, dan kita juga nak selesaikan konflik secara damai, menyelesaikan konflik secara rundingan adik-beradik antara negara-negara ASEAN. Okey? Dapat Sofia? Boleh Daniel? Boleh faham ya? Okay, so okay, nanti ya, sebab faham ya pelajar sekalian, nanti ada soalan yang kita nak jawab sekejap lagi ya. Okay, baik, kita tengok pula gambar yang kedua. Okay, pelajar sekalian, apa yang pelajar boleh gambarkan ya pada stimulus cikgu ya yang kedua? Cikgu ada bagi gambar di situ, gambar apa tu ya? Okay, silakan pelajar sekalian. Okey, tadi kita dah selesai. Satu tajuk, simple je. Sebab tu pelajar sekalian, kalau sebenarnya yang cantik, yang mudah kita belajar sejarah ni, beginilah proses dia. Cikgu bagi bahan, pelajar menghuraikan di situ. Kan kita bincang bersama-sama. Okey, tentang isu kenaikan. Nampak kan? Nampak? Pada stimulus, kita tak nampak sikit kan di situ. Pada stimulus tu dah ada jawapan. Isu kenaikan harga barang. Lagi apa dia pelajar sekalian? Jawapan dah ada dah. Pencemaran makanan, bagus. Pencemaran makanan, lagi pelajar sekalian. Nampak? Kita cari poin-poin penting saja. Barulah kita tak rasa, ya Allah, bebannya baca kan. Kenaikan harga barang, okey, pencemaran makanan. Okey, lagi apa dia, lagi pelajar sekalian? Okey, tentang apa lagi? Apa? Tengok pada stimulus tu pun dah ada jawapan. Sekurang-kurangnya pelajar sekalian, pada stimulus tu awak dah dapat 4 markah, 3 hingga 4 markah boleh dapat. Okey Daniel, boleh tengok Daniel. Kalau pada stimulus tu ada apa Daniel? Boleh bantu Daniel? Yang pertama isu keselamatan makanan. Okey, nampak kan ada gambar kan stimulus kan? Ada okey, keselamatan makanan. Kan lagi? Yang kedua isu kenaikan harga barang. Ya, nampak kan ada gambar kan kenaikan harga barang. Lagi? Yang ketiga isu pencemaran makanan. Ya, pencemaran makanan. Lagi? Okey. Okey, ada rakan kita kata bekalan okey bencana alam tepat. Bekalan barangan terhad tepat. Masalah pengeluaran Masalah pengeluaran. Ada tak baca? Bukan baca tu berat. Okey, okey. Okey, gambar tu sebenarnya itu adalah stok berat stok beras. Stok beras kita Isu inflasi, kenaikan harga barang. Okey, okey. Macam ni. Inflasi, inflasi macam ni pelajar sekalian. Inflasi awak kena faham konsep sikit. Inflasi begini. Inflasi berlaku contoh. Okey. Inflasi ni maksudnya barang banyak dalam pasaran tapi duit tak ada. Orang tak membeli. Barang banyak orang jual, barang banyak di orang jual barang banyak, barang stok barang banyak di pasaran tapi pengguna tak boleh beli sebab apa? Tak ada duit. Maka berlakunya inflasi. Kalau deflasi, deflasi pula orang banyak duit. Orang banyak duit tapi barang tak ada. Itu konsep tentang dalam ekonomi. Okey.
Alright, bekalan barangan terhad ya. Bekalan okey, contoh bekalan makanan terhad sebab apa? Sebab apa? Berlakunya apa bencana alam kan, awak ingat dulu kan berlaku banjir besar kan. So menjejaskan pengeluaran makanan ya, beras contohnya di dulu di Thailand dulu kan. So stop. Untuk pendahuluan pelajar sekalian, beras kita agak-agak adakah beras kita di negara kita semuanya daripada negeri daripada Malaysia? Adakah beras daripada negara kita ni semuanya yang awak makan di hari ini semuanya daripada Malaysia? Agak-agak daripada mana? Adakah semua daripada Malaysia ataupun kita terpaksa import makanan daripada luar, beras daripada luar? Kan? So okay, kita terpaksa import beras, pelajar sekalian. Kita terpaksa import beras banyak daripada Thailand. Kita ambil beras daripada Thailand. Awak tengok pun sayur-sayuran pun kan banyak daripada Thailand kan. Contoh kita banyak. Okey, tak cikgu, ada dari Thai, dari India, ya, Pakistan. Bagus Ismail Faizil ni ya. Okey, ada dari Thai, ada India, dari Pakistan. Kan India contoh awak tengok dulu kan masa bulan masa pandemik tu kan ada bawang tak ada. Bawang merah tak ada. Sebab apa? Masa tu kan India stok tutup kan tutup sebab apa pandemik kan. Bawang India tak ada. Orang tak boleh makan bawang merah, tak boleh makan bawang, orang tak boleh duduk kan. So itu contohnya. Baik. So kita tengok Daniel, boleh rumuskan Daniel kepada rakan-rakan? Pertama isu keselamatan makanan. Ya. Yang kedua akses pada sumber makanan yang mencukupi dan selamat berkhasiat. Isu ketiga kenaikan harga. Isu keempat pencemaran makanan dan bencana alam di tubuh result security makanan ASEAN. Dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN dan result waktu kecemasan. Ya, maksudnya apa dia pelajar sekalian? Stok makanan itu, stok result security makanan ASEAN tu akan okey dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN untuk apa dia? Beras itu akan digunakan sewaktu kecemasan apabila berlakunya bencana alam kan, kemarau panjang, tanaman padi kan. Sebelum ni kita bencana banyak bencana alam di ASEAN ni, bencana okey banjir kan, padi tenggelam kan, so stok barang tak ada kan. So itu antaranya. So kita habis dah dua dah, lagi empat lagi para pelajar sekalian. Okey, terima kasih respon. Okey pelajar sekalian, kita tengok pula gambar yang ketiga ni. Dia nak cerita tentang apa dia ni. Okey silakan respon para pelajar sekalian. Silakan respon para pelajar sekalian, apakah yang faham tentang gambar ni dan cikgu yakin dan sangat percaya awak dah ada pengalaman ni. Tajuk ni senang pelajar sekalian. Pelajar dah pernah alami, pernah alami dah pengalaman ni kan. Sekolah pernah ditutup kan. Bayangkan, sekolah ditutup bukan sebab salah, bukan COVID lah paling lama sekali kan. Paling lama sekali ditutup. Tapi pelajar pernah okey merasa cuti, ya, diberikan cuti sebab ke apa masalah dia pelajar sekalian? Masalah apa? Okey, alam sekitar, jerebu dan pembakaran terbuka. Indeks kan, indeks kualiti udara. Okey, bila berlakunya indeks kualiti udara yang merosot, rendah kan, menjejaskan jarak penglihatan. Okey, para pelajar sekalian, cikgu nak tanya. Contoh, jerebu ni berpunca dari apa pelajar sekalian? Jerebu ni berpunca. Kalau setiap tahun kita mendapat, biasanya import satu benda import yang kita perlu yang kita import tak payah bayar. Biasanya kan Sofia kan dia para pelajar sekalian, biasanya kita nak beli barang kan daripada luar negara, kita import dia, kena import dan kita bayar. Tetapi ada satu barang yang kita boleh dia bagi kat kita secara percuma. Satu negara dia bagi. Satu negara dia bagi dan diberikan secara percuma. Tak payah bayar. Apa dia tu? Asap integrator, asap kebakaran, ya. Okey, apa dia tu? Iaitu jerebu disebabkan oleh pembakaran hutan, ya. Di mana di bahagian Kalimantan dekat Indonesia kan, sistem pertanian dia buat secara terbuka. Maksudnya tebang semua dibakar. Bila bakar, okey, tiupan angin telah membawa kepulan-kepulan asap tu ke, bila angin bertiup kuat ke apa negara kita, itulah yang menyebabkan jerebu, ya. Okey, so letupan gunung berapi jarang. Kalau letupan gunung berapi jarang, tapi yang biasanya ialah jerebu saja, ya. Okey, kita ada apa lagi tu tentang alam sekitar, pembakaran terbuka kan, pencemaran udara. Terima kasih pelajar-pelajar, terima kasih Christopher, terima kasih
Siapa lagi ni? Nurin, Abi Rami, okay. Noah Hasrinda, Alicia, Iman Nafisa, ya? Yeah? Tahniah, tahniah. Terima kasih. Okay, Sofia boleh bantu Cikgu Sofia? Okay, tentang tajuk ini Sofia, silakan. Isu alam sekitar seperti jerebu. Ya. Yeah. Adalah adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran terbuka. Ya. Yeah. Perjanjian pencemaran jerebu merentas sempadan dilakukan untuk memastikan jerebu tidak berulang. Ya. Mereka memegang prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Tapi yang specialnya Sofia ya. Kita merancangkan Allah tentukan kan. ASEAN tanpa jerebu 2020 tetapi diuji. Memang betul pelajar sekalian, 2020 kita mana ada jerebu. Kan tetapi kita ada apa? Kita ada COVID pula. Diuji dengan COVID pula kan. Okey, sila sambung Sofia. Kerjasama Malaysia dan Singapura untuk mencegah kebakaran tanah gambut. Cegah kebakaran tanah gambut ya. Jadi tanah gambut ni okey, payah kan dia tanah gambut ni awak nampak apa tanah gambut ni dia bukan bakar di bahagian dia apa dalam tanah kan. Dia membakar, kalau awak tengok macam mana pembakaran, okay, kebakaran di kawasan untuk mengawal kebakaran yang paling antara yang sukar ialah kebakaran tanah gambut. Kebakaran di kawasan tanah gambut. Itu di kalau di Selangor banyak, di Selangor kawasan ni banyak, okay? Di kawasan tanah gambut, ya. Yeah? Baik, so Cikgu Ulam, Cikgu rumuskan untuk tajuk yang ketiga pelajar sekalian, ya. Yeah? Isu yang ketiga, ya, yeah, tentang alam sekitar iaitu masalah jerebu, ya. Yeah? Disebabkan oleh pencemaran udara, pembakaran terbuka disebabkan aktiviti pertanian, ya, pencemaran udara ni dari segi asap kenderaan, ya, kilang dan sebagainya. Dan kita cuba, kita telah, okay, Malaysia telah membuat perjanjian, ya, pencemaran jerebu merentas sempadan, terutamanya dengan Indonesia, Indonesia, untuk memastikan jerebu ni tak berulang lagi, kan. Awak bayangkan kalau jerebu ni hujan tak turun, kan, dia menjejaskan banyak benda, kesihatan, kan. Okay, kita terpaksa buat pembenihan awan dan sebagainya. Dan kita, prinsip kita ialah ASEAN tanpa jerebu 2020. Tetapi apakan daya, kita telah diuji dengan COVID pada tahun 2020. Dan kita bekerjasama dengan, okay, penyelidikan, dengan bersama dengan Singapura untuk cegah kebakaran di kawasan tanah gambut. Okay, baik. Yang keempat pelajar sekalian. Silakan pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham tentang gambar yang keempat? Ada logo apa dia tu? Ya. So ada apa dia? CNWFZ Commission kan. Tu silakan pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor empat ini? Kita ada enam gambar pelajar sekalian. Malam ni cikgu gunakan kaedah visual, ya. Kaedah visual. Isu pertahanan, ya. Terima kasih. Lockdown, okay, Divya, terima kasih. Isu pertahanan dan keselamatan, terima kasih. Bebas senjata nuklear, ya. So, awak ingat lagi, ya, sejarah, ya. Sejarah dulu kan, dalam tingkatan 4 bab 3 kan, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, ya. Bagaimana bila penggunaan senjata nuklear sangat memberi kesan yang sangat-sangat dahsyat, ya. Okay, terhadap alam sekitar, terhadap kesihatan manusia kan. Alright. So dekat mana lagi, ya, kita boleh tengok, ya. Kalau apa dia tu? Okay, lagi. Oh, Cik Norehan, terima kasih Cik Norehan. Okay. Apa dia lagi pelajar sekalian? Bebas senjata nuklear, perjanjian zon bebas senjata nuklear. Alright, ASEAN adalah zon bebas nuklear. Lagi pelajar sekalian. Apa dia lagi, Kak? Perjanjian apa yang dibuat lagi selain daripada itu? Silakan pelajar sekalian, respon. Yang tu untuk tajuk ini pelajar sekalian, pelajar boleh tengok buku teks muka surat 244. Dan pelajar sekalian, ini contoh para pelajar sekalian kalau soalan SPM, soalan SPM yang sebelum ini pernah ditanya tentang yang tajuk ini. Cikgu ulang balik, ya. SPM yang lepas, KBSM, dan boleh ditanya kepada awak sebab apa? Kita dah boleh nampak pattern soalan dia. Dia pernah tanya soalan ini, ya, tentang senjata nuklear. Kejap lagi, latihan kita kejap lagi, kita dua, kita buat tajuk ini pelajar sekalian berkaitan dengan senjata nuklear. Kita tengok dia. Okey, pelajar sekalian. Okey, cikgu nak minta Daniel terangkan, boleh bincangkan dengan kawan dia. Okey. Yang pertama, zon beban nuklear. Okey.
selamat dari persaingan senjata nuklear. Perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. Yang ketiga, perairan bebas nuklear dan tidak membenar kapal asing membawa senjata nuklear, labur dan adakan latihan melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Okey, cuba ambil yang ringkas saja. Cuba ambil yang ringkas saja, iaitu dia nak apa pelajar sekalian eh? Sebab dia nak menjadikan Asia, sebab tu awak tengok kalau dalam kita belajar bab 9 dulu Asia kan, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, iaitu kita nak jadikan Asia Tenggara ni zone yang aman, bebas dan berkecuali. So di sini juga kita nak negara kita ni bebas Asia Tenggara ini bebas senjata nuklear, di mana kita nak jadikan Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara ini bebas dan selamat dari persaingan penggunaan senjata nuklear dengan membuat perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara dan untuk memastikan perairan negara kita ni bebas senjata nuklear. Kita tak benarkan kapal-kapal kapal-kapal yang membawa kapal asing membawa senjata nuklear lalu ke melintas ke, tak dibenarkan apa saja apa medium yang digunakan untuk membawa senjata nuklear melalui perairan Asia Tenggara adalah tidak dibenarkan. Dan kawal perairan Asia Tenggara juga tidak dibenarkan untuk dibuat latihan latihan ke, ujian ke, tidak dibenarkan untuk dibuat latihan melalui Selat Melaka ke Laut Cina Selatan, tidak dibenarkan maka secara langsung dia akan menjamin keselamatan dan kestabilan kestabilan negara. Bukan kestabilan itu saja, dia menjamin dari segi alam sekitar kan, dari segi ekonomi, dari segi perdagangan, ekonomi. Nampak kan pelajar sekalian? Oh, bayangkanlah contoh kapal kan, kapal nak berlabuh, tiba-tiba ada orang buat ujian senjata nuklear. Apa jadi? Cikgu nak tanya pendapat pelajar. Apa jadi contoh kan, kalaulah perairan kita di contohnya kan di Selat Melaka dibuat contoh antara laluan Selat Melaka antara pelabuhan yang tersibuk kan, laluan selat tu antara yang tersibuk, awak bayangkan di situ dibuat ujian senjata nuklear, apa jadi? Cikgu nak tanya awak dulu, apa akan jadi sekiranya di kawasan Selat Melaka yang sibuk dengan kapal dagang yang lalu nak pergi ke melalui Laut Cina Selatan, menuju ke Laut Cina Selatan tu digunakan untuk untuk ujian senjata nuklear, apa jadi pelajar sekalian? Apa jadi? Sila komen pada ruangan chat, cikgu nak tengok. Sofia boleh komen, apa jadi? Daniel agak-agak apa jadi Daniel? Apa jadi sekiranya laluan kita tu okey. Radiasi bagus ya, kemusnahan pelabuhan, kekurangan barang negara lain. Pencemaran apa dia lagi? Alam sekitar menjadi tercemar kan? Kawasan tersebut confirm dah mana kan terumbu ke apa semua habis rosak dekat kawasan tu air lautan akan tercemar, menjejaskan keamanan penduduk, risau kan, rasa tak selamat. Bagus ya, respon yang sangat baik kepada pelajar malam ini. Okey, lagi pelajar sekalian, selain pada pencemaran apa lagi awak tengok dari segi keselamatan, dari segi alam sekitar, dari segi laut kan, hidupan laut, lepas tu dari segi kapal-kapal dagang yang kapal-kapal dagang, dari segi pelabuhan, dari segi ekonomi kita, apa jadi? Kan kalau semua negara berebut, so aku nak buat ujian, lepas tu apa jadi? Kan akan berlakunya konflik nanti okey, pencemaran perairan kan, orang nak lalu agak-agak awaklah kan, kapal-kapal barang kontena dagangan nak lalu ke kalau kawasan kita kematian ekosistem bagus hidupan akuatik akan mati, bagus tahniah pelajar-pelajar bagus malam ni. Thank you very much. Okey, nampak pelajar dah ada sedikit idea bagus. Baik, pelajar sekalian, kita tengok gambar yang kelima pula. Kita ada 6 gambar saja pelajar sekalian. Silakan pelajar sekalian. Nah, ini berkaitan apa ni? Ada 2 pertubuhan di sini pelajar sekalian. Ada 2 pertubuhan yang kita nak bincangkan. Kesihatan manusia akibat pencemaran bahan kimia. Terima kasih Haikan Terima kasih Haikan. Menjejaskan kesihatan, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif kan. Pelajar sekalian, ini berkaitan dengan apa ni? Di situ dia tulis apa dia tu? Macam gambar ada 2 buah negara, pertubuhan itu pertubuhan apa tu? Pertubuhan PBB apa dia lagi kita ada tu?
Silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey, Abdul Amir, okey. PBB dan OIC ya. Yang berkaitan dengan gambar ini? Kesesuaian okay, penggunaan kuasa veto. Ya, yeah, kan di situ ada gambar sedikit kan? So kita ada 5 kuasa tetap ya, ahli tetap, kuasa okey, ahli tetap kuasa veto. Iaitu kita ada gambar kat atas tu kan, Amerika, United Kingdom, okey, UK, kita ada Perancis, Rusia, okey, dan China ya, kuasa veto kan. Apa maksud kuasa veto? Pelajar sekalian. Siapa boleh jelaskan kat situ kuasa veto? Apa yang pelajar faham tentang kuasa veto? Silakan pelajar sekalian. Siapa yang boleh faham tentang maksud kuasa veto? Apa yang dimaksudkan? Apa yang awak faham tentang kuasa veto? Kata kuasa veto, kuasa veto kan? Apa yang ayat yang mudah untuk awak faham? Apakah dimaksudkan dengan kuasa veto? Silakan pelajar sekalian. Apa yang kuasa besar, okey? Okey, kuasa besar, okey. Lagi. Memang semua negara itu, contoh Amerika, Perancis, Rusia, China, UK itu adalah kuasa yang tertinggi bagi mengiktirafkan sesuatu, okey? Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Mungkin rakan-rakan guru yang ada ya, boleh komen kat situ ya, kita tengok. Mungkin kita nak bagi pencerahan ya, dekat pelajar kita, kuasa itu merupakan kuasa untuk tidak mengikuti perundangan dunia. Okey, kuasa besar bagi negara maju. Apa hand? Okey. Apa maksud dia tu? Lebih okey, cikgu bagi ayat mudah ha. Kuasa pemutus. Dia boleh ikut ni ya. Atau boleh dikecualikan. Okey, lambat tak? Okey. Kuasa pemutus ya. Dia boleh kuasa memutus. Okey, ayat yang paling mudah lah. Kuasa pembatal. Ya, yeah, okey. Okey. Itu cikgu terima eh. Okey. Contoh kan? Contoh. Contoh senang je pelajar sekalian. Contoh PBB kan. PBB nak mengharamkan contoh kan. Contoh nak mengharamkan senjata nuklear. Tetapi Amerika tak nak. Amerika tak nak. Nak buat apa? So kuasa pembatal. Itu maksud dia kuasa. Okay. Boleh faham tak? Sofia boleh faham tak maksud cikgu? Kan? Dia nak buat tindakan contoh kan. Contoh nak buat kata berlakunya konflik. Konflik contoh awak tengok isu kan. Isu contohnya di Afghanistan kan. Afghanistan. Okay. Amerika serang, okay, telah menyerang Afghanistan atas dasar kata ada apa? Sebenarnya dalam konsep ni dia nak dapatkan minyak kan. Okay, dia kata Taliban dan sebagainya kan. Tetapi bila dia pergi sana, mana ada pun sampai ini tak selesai kan. Orang tengok sekarang apa yang berlaku kan. So itu antaranya isunya. Okay. Baik, Sofia bantu cikgu Sofia. Silakan untuk tajuk ini Sofia. Kerelevanan organisasi antarabangsa, PBB gagal lindungi hak negara kecil yang sedang membangun. Ya, negara okay, negara membangun tu macam negara kita kan, negara dunia ketiga ya. Negara kita dikenali sebagai negara dunia ketiga. Kenapa cikgu dia okay, pelajar sekalian? Cikgu nak tanya awak. Cikgu bagaimana mereka menentukan sesebuah negara itu sebagai kuasa veto? Dia ada kuasa. Okey, kejap lagi cikgu terangkan ya. Macam mana mereka ada boleh kuasa kuasa veto. Okey, kejap lagi cikgu terangkan. Negara yang ada kuasa lebih untuk mengaruhi keputusan. Ya. Negara yang ada kuasa lebih untuk mempengaruhi keputusan dalam PBB. Ya, betul. Okey. Okey, lagi selain daripada tu? Penyalahgunaan kuasa veto. Okey. Dan Malaysia juga menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 untuk merapatkan jurang masyarakat Islam supaya dapat menangani pelbagai isu. Ya, yeah. Okey, itu simple saja ya. So kita kerelevanan organisasi antarabangsa. So kita fokus kepada dua saja, iaitu PBB yang gagal melindungi hak negara kecil dan negara sedang membangun. Negara kita ni dikenali sebagai negara yang sedang membangun, yang dikenali negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga. Pelajar sekalian, faham tak maksud negara dunia ketiga? Cikgu mana? Cikgu, negara dunia ketiga tu apa benda? Tak ada pun kan? Apa maksud negara dunia ketiga? Faham tak Sofia? Tahu tak apa maksud negara dunia ketiga? Pelajar sekalian. Pelajar-pelajar lain tahu tak apa maksud negara dunia ketiga? Malaysia menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat ialah untuk merapatkan jurang ya, dan membincangkan pelbagai isu berkaitan negara-negara Islam.
negara yang sedang membangun dan meningkat naik. Negara dunia ketiga ni macam ni. Kenapa nama negara dunia ketiga? Kenapa dunia ketiga? Dunia negara itu muncul selepas perang dunia ke dia dapat kemerdekaan tu selepas perang dunia ke kedua. Itu maksud dia. Lepas tu kita baru nak baru bangkit kan, nak majukan membentuk negara kita balik. Itu maksud dia. Okey, yang membangun dan negara yang sedang membangun kan, dia bangun selepas dia dapat kemerdekaan, mostly lepas perang dunia kedua. Okey, itu antaranya lah. Baik. So, terima kasih atas respon dan gambar kita yang terakhir pelajar sekalian. Kita tengok gambar yang ketiga, Okey. Ini pun pelajar dapat ada pengalaman sikit tentang gambar ini. Okey, silakan pelajar sekalian boleh tengok pada gambar tu dah ada dah idea sedikit. Sekurang-kurangnya pelajar dapatlah 3 markah di situ kan. Paling kurang daripada stimulus gambar ni pun pelajar boleh dapat. Okey, terima kasih Cikgu Rahiza ya. Okey. Lepas ni kita nak fokus okey, kepada tajuk-tajuk ulang kaji berfokus dah eh. Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham tentang gambar ini eh? Isu hak asasi manusia, pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Ya. Okey, pencerobohan pendatang asing kan. Selamat malam Rohingya. Okey. Hak asasi pelarian, okey, menentang pendatang asing, pencerobohan, parti hak asasi UNHCR kan. Kalau awak tengok isu-isu baru ni kan, awak pasang tak? Awak pasang tak yang contoh kalau berita baru ni kan, isu Sajat kan. Sajat ni dia ambil daripada sini, dia nak minta daripada kad ni, kad pelarian, iaitu UNHCR. Faham tak? Kan contoh kalau awak tengok kan, kalau pelarian kebanyakan Rohingya Bangla kan dia, okay, yang datang sini, kalau kita tengok dia tak ada ni, dia akan tunjukkan kad dia. Kad apa? Kad pelarian dia, iaitu UNHCR. Okay? Cikgu Sharifah. Okay, santai-santai je malam ni Cikgu Sharifah kan, nak bagi dia orang sembang-sembang je eh. Baik, kepada para pelajar sekalian, ada lagi pelajar sekalian boleh bantu cikgu selain daripada tu? Okay. Ada lagi pelajar sekalian boleh bantu cikgu untuk tajuk ini? Apa lagi? Apa yang pelajar faham? Sofia, get ready. Sofia, lagi sekali Sofia eh. Okay. Haikal tu di rumah cikgu dengan Haikal dekat je. Tapi kami hujan kan. Mungkin dia bunyi bising sikit. Okay. Silakan. Okay, Sofia boleh bantu. Okay. Gambar yang terakhir Sofia. Gambar nombor 6. Silakan Sofia. Hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Ataupun parti ya. Okay, silakan. Lagi. Selain daripada tu. Mereka ni memberi ancaman sosial, ekonomi, politik, keselamatan dan ketenteraman. Yeah. Malaysia menghalang kemasukan parti dengan kukuhkan pengurusan dan juga program UNHCR dan kemudian tubuhkan Suhakam untuk menjaga hak asasi manusia. Yeah, itu saja, pendek saja kan. So ini antaranya pelajar sekalian, okey, di mana kita yang nombor 6 ialah hak asasi manusia, okey, pelarian dan pendatang tanpa izin ataupun kita kenal sebagai parti, iaitu di mana kumpulan ini pelarian pendatang asing ini bakal boleh memberikan ancaman kita kepada dari segi ekonomi kita, politik kita, sosial kita, ketenteraman kan. Mungkin kita kalau di sini tak berapa nak nampak sangat Sofia kan, di Lengkong tak berapa. Tapi kalau awak tengok kan, kalau pergi ke bandar ke KL kan, so awak tengok time cuti kan. Kalau kita cuti umum kan, cuti umum 31 Ogos ke tahun baru ke, awak tengok penuh dengan pendatang asing kan. Awak ingat pendatang asing, awak tahu tak pendatang asing di negara kita ni berapa juta? Bukan 100 ribu pelajar sekalian, juta. Okay, berapa juta pendatang asing di negara kita kan. So dia, kalau kita tak tangani uruskan yang baik, dia akan memberikan ancaman yang sangat besar kepada negara kita. Oh, ingat tak yang dulu masa kes COVID tu yang ada diusir kan, yang ada diusir daripada kan, diberikan komen pada video, pasal tak? Lepas tu kemudian dia telah diusir balik kan ya. Kan, so itu antaranya eh. Okay, dan adanya program UNHCR dan kita tubuhkan Suhakam untuk menjaga dia panggil, kalau senang, paling senang sekali human right lah, human right untuk menjaga hak asasi manusia. Okey, selesai. So kita dah bincang ada 6 tentang tajuk wawasan Malaysia menuju masa depan, iaitu komuniti ASEAN, keselamatan makanan, berkaitan alam sekitar, zon bebas nuklear, kerelevanan organisasi antarabangsa seperti PBB dan OIC, dan hak asasi manusia,
pendatang tanpa izin ataupun kita ni sebagai parti dan pelarian. Okey. So pelajar sekalian, kita nak jawab tiga soalan. Soalan sebelum kita nak jawab soalan latihan kertas satu ya. Lebih bukan 8 juta. Rasa cikgu rasa nanti cikgu dapat tengok balik detail. Cikgu rasa lebih daripada kita 8 juta ke? Rasa lebih. Kalau 8 juta pun cukup lah. 8 juta sama dengan penduduk negeri mana? Kan? Okay. Okay. Pelajar sekalian, jom kita tengok soalan ini. Alright, soalan cikgu yang pertama. Yeah. Malaysia menandatangani menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Ya. Yeah. Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani? Silakan pelajar sekalian. Mengapakah Malaysia tanda tangan perjanjian zon bebas senjata kat KL baca. Perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. Silakan pelajar sekalian. Okey. Okey, silakan pelajar sekalian. Alright. Okey, silakan jawab pelajar sekalian. Mengapakah Malaysia tanda tangani perjanjian ini? Silakan pelajar sekalian. Okey. Alright, so kita nak tunggu, okay, pelajar-pelajar sekalian ya. Okay. Untuk lindungi alam sekitar. Okay, mengapakah? Okay, pelajar kata setahu saya. Okay, alright. Jamin keamanan negara dan keselamatan. Okey, terima kasih Christopher. Untuk lindungi alam sekitar, bebaskan perairan dari ASEAN daripada kapal nuklear. Okey, negara tidak terlibat dengan memperoleh ya, untuk mengelakkan kerosakan kawasan alam sekitar yang banyak menyumbang. Alright. Tidak boleh mengembang, mengeluarkan, memperoleh ya. So untuk mengawal senjata nuklear, perjanjian menekankan agar negara tidak terlibat lagi. Okey, selain daripada itu. Okey, Sofia, one more time Sofia, bantu cikgu. Silakan Sofia. Perjanjian tersebut ditandatangani adalah untuk memastikan Asia Tenggara selamat daripada senjata nuklear. Bagus. Seterusnya, larangan terhadap negara yang terlibat memiliki senjata nuklear. Selain itu, Malaysia juga tidak membenarkan kapal yang membawa nuklear berlabuh dan tidak membenarkan latihan ketenteraan diadakan di perairan negara. Ya. Yeah. Selat Melaka. Contohnya melalui apa dia? Melalui Selat Melaka ataupun Laut Cina Selatan. Okey, cukup baca jawapan Iman Nafisa. Perjanjian tersebut ditandatangani kerana tidak mengembangkan dan mengeluarkan atau mengawal senjata nuklear. Selain itu, ia akan membawa konflik baru kepada rantau Asia Tenggara. Bagus. Okey, ditangani supaya negara bebas dari ancaman, selain itu sangat penting menjaga perairan negara. Bagus. Tepat ya. Menjaga perairan, okay, tak benarkan latihan dan sebagainya. Itu antara jawapan yang kita boleh terima ni. Memastikan Asia Tenggara selamat, aman ya. Okay, dia tak benarkan untuk mengembangkan, keluarkan. Pelajar sekalian, awak tengok kalau contoh poin yang kedua tu kan. Larangan melibatkan mengembangkan, keluarkan, memperoleh, memiliki, mengawal. Sebenarnya pelajar sekalian, dalam SPM, dia satu je, dia satu je. Awak boleh ambil mana-mana sahaja. Boleh ambil mana-mana sahaja. Contohnya, larangan untuk memperoleh ataupun memiliki senjata nuklear. Itu pun dah cukup dah untuk awak. Itu pun sudah memadai untuk awak. Ya, yeah? Okay.
Okey, dah siap satu soalan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua para pelajar sekalian. Okey. Jelaskan kesan kesan kepada Asia Tenggara sekiranya perjanjian tersebut gagal dipatuhi. Ha, okey, silakan pelajar sekalian. Jelaskan, tadi kita dah bincangkan. Kita bincangkan mengapa perjanjian tersebut perlu ditandatangani untuk jaga keselamatan, nak aman daripada senjata nuklear, tak benar melarang daripada memiliki, mengawal, kan, memperoleh senjata nuklear, tak benarkan kapal bawa nuklear berlabuh, tak benarkan latihan ketenteraan, dan ujian senjata nuklear di Selat Melaka mahupun Laut Cina Selatan. Okey, sekarang soalan cikgu yang kedua, pelajar sekalian, cikgu tanya, jelaskan kesan kepada Asia Tenggara sekiranya perjanjian tersebut gagal dipatuhi. Ha, apa akan jadi? Silakan. Wow, siapa ni? Fatima. Persoalan ini boleh diringkaskan kepada tiga tunggak, iaitu tiada pengembangan, wow, non-proliferation, pelutan senjata dan hak untuk menggunakan. Wow, hebatnya teknologi bagi tujuan damai. Ya. Berlaku konflik di antara negara Asia Tenggara, perairan akan dicemari oleh sisa nuklear. Bagus. Lagi daripada situ, kalau contoh pelajar nak ambil ekstra nanti kan, knowledge kan, awak tengok dulu filem apa ya? Filem Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Avengers. Filem Avengers, iaitu Chernobyl kan. Peristiwa dekat Chernobyl. Okay, awak cari ataupun awak boleh search ya. Search dekat Google, YouTube ada. Kan, awak tengok tragedi ya. Tragedi Chernobyl iaitu tentang kesan di situ kan. Awak tengok bandar situ jadi bandar mati ya. Bandar mati tak ada hidupan di situ ya. Okay, peristiwa Chernobyl. Baik. Kehidupan akuatik mati, ya, kemusnahan alam sekitar secara besar-besaran membawa kepada konflik yang buruk. Terima kasih Ismail Faizil. Okey, perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan tidak akan selamat. Okey, baguslah Ismail Faizil ni. Dia knowledge dia sangat banyak. Chernobyl, Ukraine. Kalau kita sebut dia Ukraine. Keselamatan negara tidak terjamin ya. Awak tengok tu sangat-sangat menarik. Awak tengok rencana dia tu dekat Chernobyl. Okay, kalau tengok dia ada kaitan sikitlah. Kalau tengok filem Avengers kan, dia buat kat situ lah. Baik, kemusnahan bandar mengancam. Iman Nafisah, sekiranya perjanjian tersebut gagal dipatuhi, ialah akan memusnahkan rumah rakyat. Rumah rakyat boleh. Selain itu akan menjejaskan ekonomi negara seperti pelabuhan. Di samping itu, meragukan kerisauan rakyat. Boleh. Jejaskan. Jenayah secara berleluasa. Okey. Kalau jenayah secara berleluasa tu, contoh, Vashana, boleh. Tetapi kita buat kaitkan jenayah penyalahgunaan penyalahgunaan nuklear secara berleluasa. Itu kalau contoh awak jawab dalam SPM kan, jenayah secara berleluasa dia macam dia jadi umum sangat dia jadi umum dia akan jadi umum. Kalau contoh awak olah sikit saja, tambah baik sikit, iaitu jenayah penyalahgunaan senjata nuklear akan berleluasa, secara berleluasa akan berlaku. Itu boleh kita terima ya. Apabila sebuah negara gagal dipatuhi, ia akan membawa sebuah kepada negara itu terancam. Sumbangan itu negara kita di Asia Tenggara tidak tenteram. Ia tepat Zuhelmi. Terima kasih. Ya, ini contoh ya, pelajar sekalian ya. Okey, kita tengok. Okey, samalah betul jawapan awak tu ya. Okey, mengancam keselamatan ya. Okey, contoh ya. Kita kalau bina ayat lengkap, okey. Terima kasih Basyana. Okey. Mengancam keselamatan, terdedah kepada bahan radioaktif, ini akan mencetuskan ketegangan antara negara ataupun konflik dan mendapat contohnya kalau kita tak buat betul-betul, nanti kuasa besar dunia seperti Amerika, Rusia kan, contoh China akan memberikan tekanan kepada negara-negara yang kecil seperti kita lah dan selain daripada itu dia akan merosakkan alam sekitar apabila berlakunya pengujian dan latihan senjata nuklear. Dan seperti mana awak bincangkan tadi kan, dia akan menjejaskan laluan perdagangan,
okey, kapal-kapal dagang pun nak lalu pun takut kan, menjejaskan pelabuhan. Kalau contoh dekat Somalia, awak tengok kan, dekat Somalia kan, awak pernah tengok dengar kan, Somalia kan, tahu kalau contoh awak berlalu dekat Teluk Aden, Teluk Aden kan, tahu tak Teluk Aden dekat mana? Ini contoh kan, awak akan terkenal dengan Lanun Somalia. Lanun, awak bayangkan kapal yang begitu besar pun, kapal yang begitu kapal kargo yang begitu besar pun boleh ditawan oleh Lanun. Lanun bot kecil, bot laju depa aja kan, macam mana mereka boleh tawan? Kalaulah Lanun pun telah menjejaskan keselamatan, okey, menjejaskan keselamatan, ini kan pula tentang ujian senjata nuklear. Okey, baik, alright, so nampak kan? Ini kalau dalam SPM jangan buat macam ni pelajar sekalian. Kena bina ayat yang lengkap ya. Cuma cikgu nak bagi gambaran macam mana nak buat kan? Okay, baik. Okay, Ismail, Faizil. Okay, terima kasih Ismail ya. Alright, dan soalan kita yang ketiga pelajar sekalian. Okay, soalan yang terakhir. Baik. Maklumat berikut adalah antara kesan penggunaan bom nuklear terhadap Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Syarikat pada Ogos 1945. Kematian serta-merta 70,000 orang, kemusnahan bandar. Teluk Aden, tu tahu nama je. Okey. Kemusnahan bandar, penyakit barat. Bagaimanakah dunia bebas senjata nuklear dapat diwujudkan? Silakan pelajar sekalian. Bagaimana kita nak wujudkan sebuah negara, dunia, mewujudkan dunia yang aman, ya, aman tanpa senjata nuklear? Silakan pelajar sekalian. Okey. Dalam peperiksaan, tulis dalam point form dapat markah tak? Okey, macam ni ya. Kalau contoh dalam peperiksaan, awak tulis point macam ni. Point macam ni, dia akan bagi setengah je markah. Okey, malam ni cikgu tak pakai cikgu punya ni. Okey, dia akan bagi setengah markah, setengah saja. Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, silakan. Tak apa, kejap lagi cikgu, kalau ada cikgu boleh pasang, kejap lagi cikgu tunjuk awak. Membuat undang-undang yang ketat. Lagi selain daripada itu pelajar sekalian, macam mana lagi? Macam mana lagi untuk memastikan, untuk menjadikan negara, menjadikan dunia bebas dari senjata nuklear? Daniel, bersedia Daniel ? Bersedia Daniel untuk jawab soalan ni Daniel? Okey, okey, kita bagi kawan-kawan kita jawab dulu. Membuat undang-undang yang ketat ya. Cikgu nak cuba jawab soalan Abi Rami sekejap. Okey, pelajar sekalian buat apa awak tengok dekat situ ah. Okey, gencatan senjata nuklear boleh tak? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Betul lah tu. Okey, selain daripada itu pelajar sekalian, apa lagi jawapan yang sesuai? Yang kita boleh gunakan untuk menjawab soalan ini. Okey, silakan. Cikgu nak tengok jawapan awak dulu. Nur Azrin Taj, cikgu saya Nur Safira, ya betul. Mengadakan perjanjian baharu iaitu mengharamkan penggunaan senjata nuklear dan mencari sumber lain bagi menggerakkan, okey bagus, sumber tenaga, ya betul. Dunia bebas senjata nuklear dapat diwujudkan kerana persetujuan semua negara untuk mengharamkan. Awak tengok sekarang, contoh kan, masih ada lagi kan ujian senjata, okey, peluru berpandu ke, okey kan. Masih apa, mereka menggunakan kalau awak tengok kalau contoh Iran kan, negara Iran kan, Iran dia kena apa? Sekatan okey, dia kenakan sekatan ekonomi sebab apa? Dia mengaktifkan uranium dia mengaktifkan uranium mengaktifkan uranium untuk digunakan untuk senjata nuklear. Itu antaranya lah. Maaf cikgu, saya tak dapat guna MOE account untuk check dalam live ini. Boleh je, tak ada masalah. Okey, silakan melancarkan kempen anti, okey, bagus Ismail, melancarkan kempen anti nuklear. Lagi pelajar sekalian, okey. Daniel, silakan Daniel, boleh bantu? Apakah jawapannya Daniel? Silakan. Okey, yang pertama. Boleh ayuh teruskan ? Boleh, boleh, silakan. Yang pertama, elakkan penggunaan senjata nuklear. Okey. Yang kedua, halang usaha memiliki. Yang ketiga, tindakan tegas terhadap negara yang ingkar. Okay. Yang keempat, usaha memajukan teknologi nuklear perlu dikawal. Okay. Yang kelima, melalui pematian yang ketat oleh PBB. Okay. Yang keenam,
pelucutan senjata nuklear. Yang ke-8, membuat perjanjian berkaitan senjata nuklear dan kesannya tiada salah guna senjata nuklear. Ya, hubungan baik dengan lain dengan perjanjian kerjasama menghalang daripada anti. Okey, pelajar sekalian, ini contoh ya, cikgu tunjukkan kat awak ya. Cikgu tunjukkan kat awak sekiranya dalam exam, ini cikgu bagi panduan ya, bagi panduan dalam exam yang ni tak boleh buat ya, yang ni jangan buat macam ni ya. Jangan buat macam ni. Kena buat dalam AC yang lengkap. Okey, ayat dia kalau contoh dibagi dalam exam macam mana penandaan dia, pelajar sekalian, dia akan buat macam ni. Elakkan penggunaan senjata nuklear. Betul. Jawapan awak betul, tak salah. Sebab ayat awak yang lengkap. Ayat awak lengkap, tak ada masalah. So dia akan bagi betul. Okay, setengah. Okay, halang usaha memiliki, nampakkan slash-slash macam ni tak nak. Tak, jangan buat slash-slash macam ni. Eh. Ni panduan jawapan saja. Eh. Okay, kalau contoh pelajar sekalian, dalam peperiksaan, dia buat macam ni kan. Halang usaha memiliki, nampak, memiliki slash-slash tu maksudnya kita pilihan. Eh. Pembelian slash penjualan. So kita akan pilih mana dia. Awak bagi salah satu, salah satu dia terima. Okay, bukannya kita perlukan banyak. Kalau contoh tadi kan, memiliki, pembelian, mengembangkan kan. Kita pilih satu pun, dah ada satu pun, sekurang-kurangnya dah diterima. So dia akan ambil, okay, ni terima. Okay, setengah. Okay, contohnya pelajar sekalian, contoh cikgu bagi soalan ni, contohnya cikgu bagi kata soalan ni 8 markah, contohnya soalan ni 8 markah. Baik, tindakan tegas, betul, setengah markah. Okey, usaha memajukan teknologi nuklear perlu dikawal. Okey, usaha setengah markah. Melalui pemerhatian yang ketat, ya, PBB setengah markah. Pelucutan senjata setengah markah. Buat perjanjian berkaitan senjata nuklear. Okey, tiada, okey, jangan salah guna senjata nuklear setengah markah. Okey, tengok kan. Berapa isi dia bagi pelajar sekalian? Tengok berapa isi dia bagi. 1, 2, okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau 8 markah, so markah maksimum awak adalah okay, dia bagi setengah. Okay, sama dengan 4 markah sahaja. Okay, contoh eh. Awak jawab lagi di sini. Awak bagi lagi isi yang lain di sini. Awak jawablah berapa banyak pun. Awak jawablah berapa banyak isi mana pun, dia akan ambil 8 saja. 8, contoh eh. Awak, contohlah Sofia jawab sampai 20 isi dan 20 itu semua betul. Dan Sofia buat dalam bentuk point form. Dia akan ambil 8 saja, dia ambil 8 saja, tapi 8 itu dia akan tetap bahagi dengan setengah. So dapat maksimum markah awak 4 saja. Okey, faham tak maksud cikgu eh? Faham pelajar sekalian? Faham cikgu. Okay, cikgu buat macam ni supaya awak nampak panduan saja macam mana kita nak bina ayat ya. Okey, dapat ya. Okey, terima kasih cikgu Sharifah ya. Buat ayat lengkap adalah lebih baik. Buat ayat lengkap saja. Senang. Buat mesti kertas dua mesti bawa dengan esei yang lengkap. Okey? Baik. Okey, ada soalan ah. Kalau buat full esei lengkap baru okey, tak jelas nanti cikgu akan terangkan. Okey. Baik. So yang terakhir pelajar sekalian untuk slot kita, terima kasih ya. Dah habis. So untuk slot kita pelajar sekalian, jom kita jawab latihan dah lama tak buat sokratif kan. Kita buat blue card kan. Semalam ni kita main sokratif sekejap ya. Okey, pelajar sekalian, macam biasa pelajar sekalian yang belum pernah bersama dengan cikgu Socrates sebelum ini, ya, pelajar sekalian masuk ke, pergi ke, okey, socrates.com. Okey, pergi ke socrates.com. Okey, dah ke? Dah boleh masuk tak? socrates.com. Okey, socrates.com. Cikgu Sharifah pun dah pandai sekarang kan. Saya tengok, hari tu saya masuk kelas cikgu Sharifah, bengkel cikgu Sharifah pun. Cikgu Sharifah pun dah mahir ya, buat untuk Socrates. Tahniah saya ucapkan ya. Okey. Okey, dia tanya cikgu, kuasa veto tu macam mana ditentukan? Macam mana ditentukan? Sekejap lagi. Kita jawab dulu, kejap lagi cikgu terangkan macam mana penutup lagi. Kita jawab dulu macam mana kuasa veto ditentukan. Okey, sekejap ya. Baik, socrates.com, kemudian para pelajar sekalian, okey, masuk login. Okey, login. Okay, seperti biasa ya, sebelum ni kita dah pernah buat kan login. Kemudian kita masuk student login. Okay, student login. Okay, dan kita masukkan ya, masukkan room name dia P5 Sejarah 2021. Ha, dan tahniah cikgu ucapkan. Cikgu buka tadi pukul 8. Cikgu tak bagi tahu pun kat siapa, tiba-tiba ada dah pelajar masuk. Bagus ni ya. Room name dia T5 Sejarah 2021. Semuanya huruf besar ya. T5 Sejarah 2021. Ya. Okay.
Okey, kita tengok kan sebab tadi cikgu tengok dah ada ramai pelajar yang masuk. Okey, kita tengok siapa yang ada ya. Ah, tunggu tengok ya. Ah. Tu sebab juga tengok Anissa ni sekolah mana tahu. Anissa ni ah, tengok eh semua dia betul. Cikgu buat berapa tadi? 23 soalan semua dia betul. Bagusnya dia ya. Okey, kita ada ramai dah ni kat sini, ada 54 orang. Okey, teruskan pelajar sekalian. Okey, silakan Zan Javid. Oh, wow, Zan Javid. Bagusnya Zan Javid. 87%. Okey, bagus bagus Zan Javid. Sofia, okey, tahniah Sofia. Okey, sila jawab pelajar sekalian, kita tengok ya. Eh. Kita tengok ya. Eh. Teruskan teruskan menjawab ya. Yeah. Aha. Terima kasih. Teruskan masuk yang belum masuk lagi tu. Okey, masuk apa room name dia. Okey, dapat ya. Aha. Silakan pelajar sekalian. Silakan. Okey, kita bagi masa sekejap untuk pelajar-pelajar ada ruang dan peluang untuk pelajar jawab, untuk jawab untuk melalui Socrative ini. Silakan. Okey. Okay. Okey, teruskan pelajar sekalian. Alhamdulillah cikgu tengok dah semakin ramai, dah ada 75 orang yang masuk ya. Erti 5 sejarah 2021 ya. Okay. Okey, para pelajar sekalian ya. Alright, apa nama room ni? T5 Sejarah 21. Memang seronok sekolah ni. Okey, terima kasih. Alright. Aha, kuasa veto tu okey, dia tentukan melalui Majlis Keselamatan PBB ya. Majlis Keselamatan PBB dia tentukan dia ada majlis dia. Okey, Majlis Keselamatan PBB mereka yang menentukan ya. Biasanya kuasa besar dunia ni, kuasa besar ni dia ada sejarah yang panjang. Macam mana nak menentukan mereka ada suatu kuasa besar dunia, dia ada sejarah dia dari segi kekuatan ekonomi, kekuatan tentera dia. Itu macam mana mereka boleh anggota tetap dia tu, dia ada cerita yang panjang yang berkaitan dengan kekuasaan mereka, peranan mereka okey dalam PBB kan. Oh tengok ah, kalau dalam PBB pun, dalam majlis okey, dalam PBB pun contoh dana disumbangkan, banyak dana yang diberikan oleh Amerika. Awak tengok kalau contoh dulu masa Donald Trump kan, dia tarik peruntukan, dia tak bagi peruntukan dekat PBB. Awak apa jadi dekat? Nampak kan? Itu kesan sekiranya kuasa besar berada di situlah. Itu tak boleh nak buat apa ya, kita boleh nak ni. Okey? Okey, tak apa, nanti Amir Faizil cikgu akan personal awak nanti ya, untuk kalau awak nak tahu secara lebih detail ya, kalau cerita panjang ya, macam mana dia ada sejarah yang panjang, bagaimana sejarah dia dalam Majlis Keselamatan PBB itu yang menentukan kuasa besar, 5 kuasa veto tu ya. Dari segi kekuatan ekonomi mereka, sejarah mereka kan, penyertaan mereka kan, kuasa politik mereka kan.
Alright. Okay, para pelajar sekalian, kita dah 10-5 minit. So, cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar, rakan-rakan guru yang bersama dengan cikgu pada malam ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih atas penyertaan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah dalam perjumpaan kita yang berikutnya, kita akan bincangkan, kita rungkaikan. Kita buat ulang kaji, tajuk-tajuk ulang kaji penting bagi SPM tahun 2021. Kita akan buat pengukuhan dari masa ke masa. Okay? So, itu sahaja dalam pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Pelajar, boleh terus menjawab boleh terus menjawab latihan kertas Sokratif ini sampai besok. Sampai besok malam kita tutup, pagi esok nak sambung lagi. Boleh, tak ada masalah. Sambung je lah. Yeah? Okay? So, itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. So, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu. Terima kasih. Okay, cikgu doakan awak sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, ya. Semoga selamat maju jaya dan kita doa lah, semoga wabak COVID-19 ni terus menunjukkan penurunan dan akan membantu kita untuk masuk sekolah yang secepat mungkin. Itu sahaja dari cikgu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sayang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.